rojo. Espera que ahora sí. Lo haremos. Oke, sampai kembali dengan saya Fantener 40 dan kan kita bakal main game lagi ya teman-teman. Tadi saya udah di Instagram saya kasih vote suruh kalian saya pengen main game VR apa dan saya tulis main game Beat Saber. Ternyata banyak juga yang vote, 80% orang untuk saya mainin Beat Saber. Nah, bagi kalian yang enggak tahu Beat Saber itu apa? Beat Saber itu adalah kalian main kayak Guitar Hero gitu di PS2. Bagi kalian yang enggak tahu kayak Guitar Hero atau kayak Osu, itu adalah game tentang musik-musik gitu. Cuman ini bedanya kita pakai saber, coy. Pakai yang kayak di Star Wars itu ya, pakai saber. Nah, jadi kita bakal pukul-pukul ngikutin ritmenya. Nah, jadi kita bakal main aja, coy. Di sini ada lagu banyak banget ya. Nah, mungkin kalau di main ini mungkin saya enggak begitu banyak ngomong karena saya harus nah, gitu ya. Ya ini gamenya ini lumayan seru juga teman-teman. Sekalian olahraga ya teman-teman. Sekalian bisa ngedance-ngedance juga. Kalau kalian mau ngedance-ngedance, ini pokoknya seru banget. Jadi mainnya tuh kayak main Guitar Hero, atau bisa juga kayak mirip-mirip drum ya teman-teman. Karena ini pakai tangan gini, jadi dia kayak drum-drum gitu. Pokoknya seru lah ya. Nanti kita bakal lihat aja, langsung kita main, coy. Ada Crazy Frog nih. Ada Despacito. Ada lagu ibu nih. Banyak, coy, kita bakal coba lagu ibu dah. Ini supaya ini gerakan wibu banget ini. Supaya ini gerakan wibu banget kayak gini. Megang light stick ya. Itu lagu, itu gerakan wibu banget. Biasa light stick kan begini-begini dia nih. Nah, sanggup saya, coy. Ganti-ganti.